kalau negara mau maju, marilah perbaiki program ini. Kalau negara mau maju, mari kita mengembangkan provinsi sumber daya ada dengan kebersamaan, dengan melibatkan semua unsur-unsur komponen, baik masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda dan sebagainya. Tentunya Sumatera provinsi yang luar biasa. Secara nasional, bahwa sebenarnya angka pertumbuhan ekonomi terakhir pada tahun 2017 angka statistik pada April sebesar kurang lebih 7,1%. Melebihi pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya secara 5%. Itu artinya bahwa Sulawesi Tenggara punya satu daerah yang punya prospek perekonomian dan sasaran untuk bisa. Pilihan-pilihan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adalah dengan permata sutra. Sutra adalah siap untuk melanjutkan untuk kesejahteraan rakyat. Itu makna yang harus kita tutup kita semua. Permata adalah pembangunan rakyat yang mengambil dan tentunya penyebaran-penyebaran yang harus kita capai untuk menuntut masyarakat yang tidak mampu dengan kesejahteraan dan bagian keamanan itu adalah permata cerdas dengan kita biasa berikan perhatian yang berikan. Dan yang kedua, permata sihat, bagaimana kita memberikan perhatian untuk sektor kesehatan, kemudian permata bantuan masyarakat miskin. Dengan dasar pasal 4 yang saya bawa, negara akan menjamin semua paket miskin dan permata biaya negara untuk kesehatan dan keberdayaan. Bagi yang terlambat, kita memberikan keberdayaan untuk pembangunan dan berakhirnya untuk mencapai kesehatan masyarakat. Tidak akan kita akan mengambil kendala. Dan kita tahu bahwa dengan kerjasama dan dengan kerja